Alright, selalu kadang-kadang kat rumah, kadang-kadang dengan bulu kucingnya kita tak sempat nak bersihkan rumah, ya. Kadang-kadang ialah nak mop rumah pun tak ada masa. Kita kadang-kadang tertidur. Jadi apa cara kita lepas kita masak ni penat kan? Jadi cara dia kita kena ada orang gaji. So Pak Cik akan unboxing. Kita akan review produk ni. Itu dia. Itu dia. Wuih, getah-getah. Itu dia. Baik, ni orang gaji pakcik dah. Wow. Okay. So, inilah dia. Orang gaji pakcik. My robot vacuum. Mi robot vacuum. Kalau orang ada orang-orang yang tak tahu je, tapi ini Mi robot vacuum mop. Dia boleh vacuum, dia boleh mop. So robot satu benda tak apa benda dah. Tapi inilah bentuknya. Kita panggil sebagai Mi robot, ya. Yeah? Macam menggantikan diri pak cik lah untuk buat ni. So pak cik nak buka jap. So dia ada kat sini, dia ada dia punya orang kata tempat memegang ni. Kalau kita pergi beli, kita hanya buka sahaja kat luang ni. Tak boleh. Okay, so kita tengok kat tepi ni, dia ada dia punya orang kata apa, dia punya kelebihan-kelebihan dia lah. So dia hanya letak saja dan dia berjalan, ya. Jalan. Dia kena install apps dan sebagainya. So dia boleh sedut habuk, dia boleh mengemuk lantai. So dia boleh berjalan di tempat yang kata yang kotor. Jadi rumah kita ni, lantai kita ni macam lantai pak cik ni kan. Tengok lantai-lantai ni. So akan jadi lebih bersih daripada kuman dan habuk. Itulah dia. So ini orang kata pak cik lah, tak payah pak cik lagi nak mengemuk hari-hari. So sangat-sangat senang. So kita akan buka sekarang. Kita akan unboxing. Dia punya ni. So pak cik akan buka. Ni dia punya ni. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Nampak dia punya ni. Cik buka ya. Tu dia. Alright, terbuka. So yang ni pun ada kalau korang tengok. Dekat balik tilam lah, apalah. Dekat lantai lah, semua ada. Yeah. So dia akan bekerja dengan Alexa dan juga Google Assistant. So macam-macam. Pakcik sebenarnya tak tahu lagi. Sebab pakcik tak tahu lagi nak tengok lagi. Pakcik tengok kat YouTube saja. Pakcik tengok kat YouTube. So pakcik teringin nak beli. So pakcik belilah. Alright. So kalau bagus, pakcik akan promotkan. Okay, kita unboxing. Wow, dia punya unboxing dia memang menarik, ya. Eh? Ini apa benda ni, rasanya dia punya bawah dia. Aku tak tahu lagi. So nanti pakcik akan try tengok, learning. So daripada instruction dia. Ni dia. Yeah? Ada buku-buku dia. Yelah, sebutan MI pun orang kata me. Ada orang cakap my. MY, my. Ni MI, me. Alright. So, macam tu ya, dia punya kotak dia. So, kita buka kotak dia. Alright. So, kotak jangan dibuang dulu. Mana tahu nak kata, kita beli ni, tak function ke kita boleh pulangkan balik. Ada warranty dia. So, yang di dalam ni pakcik tak tahu apa dia. Tapi rasanya macam charger ke apa, tak tahu. Dia ada lagi dia punya ni. Ini mungkin dia punya charger. Terima kasih korang. Nak cara masak kita. Akan ni, dia punya scan rasanya ni. Dia macam ni. Kita tengok jap lagi macam mana. Alright. Kita tengok, kita letak tepi. Dalam ni pakcik nak tengok apa dia ni. Sekejap ya. Pakcik nak tengok. Dalam ni macam ni. Dia ada dia punya ni. Dia punya kabel. Ya, yeah, kabel dia. So, make sure jangan buang lagi barang-barang ni semua. In case kalau tak function ke apa ke, kita boleh tengok YouTube ya. Yeah? Betul. Kabel dia. Boleh cocok untuk charge. Dan inilah dia orang gaji pakcik. Tadah. Buka. Kita akan peluk dia. Kita akan peluk. Peluk dia. Orang gaji. Okay. So letak tepi dulu. Otak dia. So yang kat sini ni, yang impress dia adalah belakang dia. Dia ada roda. Dia ada dia punya tu. So kita akan tengok nantilah roda depan.
untuk pusing-pusing kalau dia nak bergerak. Ni roda ni untuk straight je lah. So kita akan letak saja kat sini macam ni, for example. Ya. Yeah. Dia akan jalan ni. Oh, dia boleh tinggi dan rendah. Oi. Dia boleh tinggi dan rendah. So inilah kita akan bagi signal mungkin dalam suara ataupun suara, tak tahulah macam mana. Pakcik akan tengok dekat dalam YouTube nanti macam mana. Ah, YouTube pakcik akan tengok. Alright, relax, relax, sabar, sabar. Kita akan tengok dari YouTube macam mana nak gunakan ni. Sebab first time, ya, pakcik pun tak tahu. Ini namanya unboxing, ya. Ah, so nanti kita akan tarik ni, tengok dalam ni. Oh, dia boleh scan kat sini. Dalam ni. Oh, dia ada macam scanner lah pula, eh. Pakcik tak tahu apa dia, bentuk dia. Yelah, kita tak tahu orang-orang baru start ni, kita bukannya tahu terus-terus. Ah, kenalah belajar macam tu. Kan? Ah, kita tak tahu, tapi pakcik unboxing saja. Nanti kita belajar. We learn from the YouTube. Ah, itu yang penting, kan? Letak sini, kita tak tahu apa. Oh, yang ni mungkin tempat habuk dia. Oh, bukan. Macam bentuk scanner, tapi macam tempat habuk. Mungkin kita keluarkan habuk dan buang. Keluarkan habuk, buang. Sangat senang, ya. Tak payah susah. Tapi bentuk macam scanner kelakar pun ada juga sebenarnya. So kita letak balik. Alright. Okay. So macam ni. So kita jalan. Dia akan pusing-pusing-pusing macam ni. So inilah orang gaji pakcik. Untuk anda semua, pakcik dah unboxing. Pakcik tengah buat secara langsung juga ni dekat dalam YouTube, Facebook pakcik. So apa-apa pun, thank you. Oh, dia ada lagi lah. Ada lagi dalam ni. Ada lagi. Ya, dia punya roda ke apa tu ni, pakcik tak tahu. Pakcik nak installation. So kalau tak tahu, kita akan belajar. Bukan kita terus-terus tahu. Kita mesti tengok dulu. Aduh, kalau tak tahu, terus tahu tu genius sangat dia tak korang. Pancit robot tu. Kenapa nak pancit? Nanti kita akan cuba macam mana pakcik pijak atas ni. Dia boleh berjalan atau tidak. Kalau dia tak boleh berjalan, terhumban benda ni kat bawah ke daripada tingkat pakcik 30 ni. Alright. So apa-apa pun, thank you. Thank you to subscribe YouTube pakcik Syamsudra Razali. Nanti kita install macam mana, step by step dia. Yang penting, tahu.